Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Sandikok, channel yang berisi tentang hiburan, tips, dan tutorial. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendukung channel Sandikok ini semakin berkembang. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan hasil pembuatan sampel seri kok PA600. Ini juga nanti bisa diterapkan di seri kok lainnya ya, seperti PA700, PA300, dan seri kok di atasnya. Untuk sampel gendangnya, saya meminta tolong kepada teman saya untuk merekod ya, dan hasilnya lumayan penuh untuk sampel ini, dan ini sekitar 1 bulan saya membuat ya. Nah, untuk sampelnya seperti ini. Bisa juga teman-teman nanti WA ke nomor saya kalau ada pesanan untuk pembuatan setil, insya Allah saya akan membuatnya. Ini sudah termasuk full ya. Nah, untuk remik ini, ini bukan saya yang membuat, tapi saya masukkan ke sini untuk koleksi saja bila nanti di panggung ada yang minta remik manual dan remik jalannya. Dan untuk lagu-lagunya, saya membuat itu lagu-lagu lama ya teman-teman ya, seperti ini. Untuk sampel gendangnya itu satu, tidak ada sampel lain. Nah, untuk tarling, bila ingin teman-teman pesan untuk setel tarling, insya Allah saya bisa membuat ya. Nanti saya akan tunjukkan untuk manualnya. Ini untuk manualnya ya. Ini nanti rencana kalau sudah ada waktu saya akan membuat untuk lagu-lagu yang update ya teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman WA kalau ada yang berminat. Nah, sangat full. Jadi untuk yang kosong itu cuma 1-2 ya teman-teman ya. Nah, ini kosong. Nah, ini koplonya. Coba saya akan contohkan untuk manualnya ya. Untuk yang pertama seperti ini. Thank you.
Sudah ya. Nah, ini untuk manualnya ya. Jadi untuk koplonya sudah ada di sini. Ya, koplonya ya. Nah, ini koplo. Ini berbeda variasi ya untuk setiap koplonya. Ini ada popnya, ada koplo jaranan. Dan bagaimana dengan setelnya? Seperti ini ya. Setel apa kira-kira? Oke. Dan ini untuk bassnya itu saya memakai bass bawaan ya. Jangan khawatir, untuk di user ini sudah saya siapkan untuk bassnya ini. Sebentar. Untuk bassnya nanti tidak cocok, silahkan diganti ke user 1 nomor 2. Yang ini ya, ini saya sudah siapkan di user. Jadi silahkan nanti berminat dengan set ini, diganti saja bassnya di user ya, karena bassnya ini saya membuatnya di factory. Bassnya juga tidak terlalu besar untuk ukurannya. Jadi silahkan teman-teman nanti dipindah sendiri ya. Untuk lagu-lagunya juga sudah full. Untuk lagu-lagu lama termasuk ya. Seperti ini. Oke, ini contoh pembuatan sampel dari seri Kok PA600. Saya memakai gendang ini, minta tolong kepada teman, dan saya rekod kemarin, dan hasilnya seperti ini. Dan jangan lupa subscribe, like, hidupkan tanda loncengnya. Bila nanti channel Sandi Kok ini mengupload video terbaru atau tutorial terbaru, teman-teman akan menerima notifikasi di HP teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.